Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya mengucapkan kepada para barisan hakim yang pintar lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati dan rakan-rakan yang saya sayangi. Yakinnya saya bersuara di sini membawa semangat kemerdekaan untuk mendedikasikan sebuah syarahan yang bertajuk Peranan Rakyat dalam Mengekalkan Kemerdekaan Negara. Hadirin yang dirahmati, yang bersama-sama dengan saya berpijak di bumi merdeka bernaung di bawah langit Malaysia. Kemerdekaan merupakan satu perkara yang penuh makna buat kita semua sebagai rakyat Malaysia. Dahulu, wira-wira negara sanggup mengorbankan nyawa mereka sehingga ketitisan darah terakhir dalam peperangan untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita rasai dan kecapi pada masa kini. Kemerdekaan harus dipertahankan agar generasi akan datang juga mampu merasakan kebebasan sama seperti kita sekarang. Ada beberapa cara yang boleh diamalkan agar kemerdekaan ini kekal jadi milik kita semua buat selamanya. Yang pertama, kita haruslah bersatu padu dan hidup dalam keadaan harmoni. Sejarah dahulu membuktikan bahawa sifat bersatu padu itu penting untuk berada dalam diri setiap insan. Seperti mana dahulu, tamadun hebat seperti dinasti Ming itu boleh jatuh apabila tiada sifat bersatu padu di dalam diri. Yang kedua, kita haruslah mematuhi undang-undang. Dapat lihat betapa pentingnya undang-undang ini sehingga ditulis dalam buku negara. Undang-undang boleh menjamin kemakmuran dan kedaulatan negara. Tanpa undang-undang, masyarakat dan negara boleh menjadi tidak aman dan tidak selamat. Ada satu ungkapan yang berbunyi, bilang kecil yang mematuhi undang-undang boleh mengalahkan bilangan besar yang kucak kecil. Yang ketiga, kita haruslah menanamkan semangat patriotisme, iaitu cinta akan negara di dalam diri setiap insan. Contohnya, para remaja boleh menyertai angkatan tentera untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Seperti yang kita semua tahu, tentera amat diperlukan oleh negara kerana peperangan boleh terjadi pada bila-bila masa sahaja. Contoh lainnya pula, kita boleh mengibarkan jalur gemilang, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan atau apa-apa cara sahaja yang boleh membuktikan kecintaan dan kesetiaan kita terhadap negara. Isi saya yang terakhir sekali adalah kita haruslah berusaha apabila melakukan sesuatu perkara. Kita juga harus tabah dan cekal apabila menghadapi sesuatu ujian. Sifat mudah berputus asa perlu dijauhi. Misalnya, pelajar sekolah haruslah belajar bersungguh-sungguh sehingga dapat kebenaran gading. Ilmu bermanfaat yang dipelajari juga boleh digunakan untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Kita juga harus berdikari dan tidak bergantung kepada mana-mana kuasa asing agar dapat menjamin kedaulatan negara. Konklusinya di sini, kemerdekaan merupakan lambang kejayaan dan kekuatan kita yang harus didukung oleh masyarakat zaman kini. Sekian daripada saya. Saya mempunyai semangat patin untuk mengakhiri syarahan saya pada hari ini. Pergi memburu menangkap kijang, kijangnya takut berlari-lari. Jika kita berumur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.